Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, halo guys, halo teman-teman, jumpa kembali bersama saya di channel Gilang Perdana. Apa kabarnya buat teman-teman semua yang pastinya ya, karena saya jarang upload ya teman-teman. Jadi karena memang saya membuat dua channel, jadi untuk di channel ini saya memang jarang upload ya. Oke, jadi untuk kali ini saya datang kembali. Untuk di channel Gilang Perdana di sini saya akan membahas bagaimana cara mengaktifkan mode gelap untuk di Google Chrome ya teman-teman. Jadi untuk di tahun 2020 ini Messenger, Facebook, Instagram ya, bahkan Telegram, Twitter sekarang sudah menyediakan mode gelap ataupun dark mode ya teman-teman. Nah, jadi di Opera Mini juga sekarang sudah menyediakan tema gelap yaitu dark mode. Nah, jadi untuk pembahasan kali ini saya akan bagikan cara dark mode ataupun mode gelap untuk di Google Chrome. Nah, untuk para pendatang baru yang mungkin baru bergabung di channel Gilang Perdana, jangan lupa untuk klik tombol subscribe jika video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, kita langsung saja masuk di aplikasi Google Chrome ya teman-teman. Nah, ketika kita sudah masuk di aplikasi Google Chrome seperti ini ya, misalkan nah, ketika kita sudah masuk di aplikasi Google Chrome seperti ini, jadi ketika teman-teman ingin mengaktifkan sebuah mode gelapnya, teman-teman langsung saja klik di titik tiga di pojok sebelah kanan atas. Nah, di sini teman-teman bisa pilih untuk di setelan, di menu setelan. Jadi di sini kita scroll ke bawah ya, di sini ada menu tema ya teman-teman. Jadi di sini kita pilih tema, dan di sini kita pilih tema gelap ya teman-teman. Otomatis untuk Google Chrome-nya akan berubah menjadi mode gelap, tentunya seperti itu. Nah, teman-teman bisa diperhatikan untuk mode gelap di sini adalah manfaatnya agar pantulan cahaya tidak terlalu silau untuk di mata ya, tentunya seperti itu. Jadi sangat bermanfaat ketika kita ingin mengaktifkan mode gelap di setiap aplikasi ya, tentunya seperti itu. Nah, jadi untuk mengaktifkannya ulang kembali, artinya kita misalkan ingin kembalikan seperti layar putih seperti yang tadi, sama halnya kita bisa titik tiga di pojok sebelah kanan atas, kita pilih menu setelan, dan di sini kita pilih tema ya teman-teman, dan di sini kita ubah menjadi terang. Jadi sangat mudah buat bolak-balik antara terang dan mode gelap ya teman-teman. Jadi caranya sama ya untuk ubah modenya di sini. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin belum tersedia untuk di Google Chrome-nya, silahkan teman-teman bisa diupdate terlebih dahulu di Play Store ya, ataupun diperbaharui terlebih dahulu ketika ingin mengaktifkan mode gelap untuk di Google Chrome. Nah, oke, cukup mudah bukan buat ubah mode gelap di Google Chrome? Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.